Bapak yang sabar ya, Lisa akan berusaha cari uang supaya Bapak bisa berobat. Apa? Kamu mau pinjam uang perusahaan? Iya Bu, sebagai gantinya nanti gaji saya dipotong saja. Siapa kamu ngatur-ngatur saya? Hah? Saya mohon Bu, saya butuh uang untuk ayah saya berobat. Kalau saya bilang tidak ya tidak, lancang sekali mulutmu ini ya. Mulai sekarang kamu saya pecat. Lis, kamu yang sabar ya. Oh iya, ini aku ada sedikit rezeki buat kamu. Siapa tahu bisa nambah-nambah. Nih. Makasih ya, Alda. Ayo, Pak. Kita makan siangnya di sini dulu. Iya, Nak. Bapak duduknya pelan-pelan. Kenapa kita makan di sini? Di sini kan mahal-mahal. Aduh, nggak apa-apa, Pak. Bapak kan baru keluar dari rumah sakit, butuh banyak nutrisi. Nah, di sini itu makanannya enak-enak. Eh, Lisa, apa kabar? Eh, Alda, aku kabar baik. Sini duduk dulu. Kamu bagaimana kabarnya? Aku sehat, Lis. Oh iya, ini bapak kamu ya? Bapak gimana kabarnya? Sudah lumayan sehat, Nak. Makasih ya. Makasih ya, Alda. Berkat bantuan kamu, akhirnya bapak aku bisa berobat. Dan sekarang, alhamdulillah, udah membaik. Hah? Bantuan apanya? Yang waktu itu? Oh, kalau gitu, itu mana cukup? Cukup banget lagi, Alda. Dari uang yang kamu kasih itu, aku iseng buat join jadi reseller Kedai Beauty. Yang modal awalnya cuma 600 ribu, keuntungannya jadi berjuta-juta. Tambah lagi ya, karena aku berhasil mencapai penjualan terbanyak, aku dapat reward, ada uang tunai, emas, motor, bahkan umroh dan juga dapat hadiah mobil. Oh, bisa gitu ya? Gimana cara joinnya? Kamu joinnya lewat sini. Oh iya, ini dia salah satu produknya. 10 kali aktif vitamin booster yang bisa membooster kulit biar mencerahkan lebih cepat. Oh iya, Alda. Nih, uang kamu yang dulu aku kembalikan ya. Aduh, ini banyak banget loh, Lis. Yang waktu itu aku ikhlas kok bantuin kamu. Gak apa-apa loh, Alda. Aku sedih lagi kalau kamu tolak. Oh iya, kita pesan makanan, Gih. Oh iya, Mbak, mau pesan. Ya, kalian mau pesan apa? Wah, Ibu Gege. Jadi Bu Gigi sekarang jadi pelayan biasa ya? Kasian. Ini Les, setelah kamu keluar dari kantor, dia dipecat karena ketahuan korupsi uang perusahaan.